Oke, ini update hasil pembuahan rata troli ya di 20 HSP ya. Ini rata-rata membawa klaster buah. Ini ada buah juga, ini ada buah juga. Ini ada buah juga. Ini ada buah dan ini ada buah juga. Oke, kita kembali ke pemangkasan awalnya. Oke, sekarang kita mau pruning varian cotton candy ya, atau rata taul. Ini rata tauli, daunnya seperti ini. Ini dulu saya punya ya, cotton candy yang mungkin 1-2 tahun yang lalu, nggak valid ya. Yang ini rata tauli, ini yang imporan baru ya. Ini sudah pada berbuah di Indonesia dan sudah valid ya. Jadi rencananya ini saya mau pembuahan ini rata tauli, rootstocknya ada dua ya, Red Master bawaannya ini yang besar nih, dan ini saya suntik pakai cobber 5BB ya, jadi rootstocknya ada dua, batangnya sebesar telunjuk lah, lebih besar sih, lebih besar tapi di bawah jempol ya batang primernya. Ini dua kordon ke kiri dan ke kanan ya. Ini yang ke kanan ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tersier ya. Tersiernya udah coklat-coklat. Ini udah saya tahan di axle brake di atas. Nah, di sana. Mungkin ada sekitar 1,2 meter ya dari sini, dari sekundernya sampai ke sini. Saya selalu pangkas di sini. Ini sampai atas sudah coklat ya batangnya ya. Sudah coklat semua, ini dikit lagi ini masih hijau. Tapi semua udah matang. Tersiernya udah matang semua. Lihat ini ya, yang ini malah lebih besar. Yang sebelah kiri ini dua tersiernya jelek ya, kecil. Satu dan dua ini mungkin saya pangkas satu bud aja nanti. Yang bagus cuman ada tiga ya. 1, 2, 3. Sama ini juga udah di axle brake di atas. Tuh, udah coklat semua sampai atas sih. Nih, 3. Mungkin ini karena yang ke sebelah kiri lebih kecil ya batang sekundernya, jadi yang ini nggak bisa besar. Beda dengan yang ke kanan, ini lebih besar ya. Oke, nggak lama-lama kita langsung pruning aja. Rencananya pruning pembuahan ya. Untuk rata taul ini saya pangkasnya mungkin di medium aja. 5 sampai 8 bud ya. Nanti kita pilih bud yang bagus. Langsung kita pangkas di sana. Oke, kita langsung pruning dari yang paling ujung ya. Kita hitung budnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelima. Ini keenam ya. Saya pangkas di bud kelima aja. Karena di enam itu terlalu jauh. Terus kalau ada yang tumbuh tunas air seperti ini kita buang. Semua tunas air kita rompel atau kita buang ya. Nanti kita rapikan dulu biar enak lihatnya. Yang kedua, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelima. 5 aja. Karena ini terlalu tinggi nanti kalau lebih dari 5. Yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lihat, kita lihat budnya. Kurang bagus. Kita lihat yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh. Agak kecil ya. Coba kita naik ke atas. 8, 9. Pakai 9 aja ya. Ntar kita ukur dulu. 9 terlalu tinggi ya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja deh. Saya pangkas di ke-6.
lanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelima oke, keenam juga oke, kelima aja deh. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 keenam aja. Oke, kita lanjut ke sisi berikutnya, sisi sebelah sana. Oke, ini di sisi yang tersier yang kurang bagus, kita pangkas di bud ke satu aja. Lanjut, ini yang agak lumayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya pangkas ke 7. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 juga saya pangkasnya. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, bud kelima deh, oke. Ini bud kelima nih. Pangkas di atas bud kelima ya. Oke, saya rapikan dulu biar enak lihatnya. Ya, sekarang kita mulai rapihkan ya. Ini dari yang tadi pertama kita pruning, kita lihat lagi. Ini daun yang paling atas kita buang aja. Tapi daun yang bawah saya nggak buang ya, biarin aja. Karena suka rawan mati kalau masih ada hujan kita pruning ya. Jadi, nah kecuali ini yang jelek kita buang aja. Sisakan beberapa daun aja untuk mencegah pohon mati. Tapi biasanya dalam satu minggu pun ini daun-daun ini biasanya akan mengering ya, karena dikuras energinya untuk menumbuhkan apa, tunas yang baru ya. Tunas airnya kita buang, kita sisakan bud aja. Ini paling atas kita buang, ini nggak ada daun tapi ada dari yang lain. Ini jelek kita buang aja, tapi masih ada beberapa daun di sini. Saya rasa nggak akan mati ya. Kita lanjut ke sisi berikutnya ya. Nah, ini tadi yang kecil kita pangkas di satu bud. Selanjutnya yang sebelahnya kita potes juga ini daun-daun jelek. Nah, ini budnya. Budnya nggak terlalu besar sih, tapi semoga bisa membawa klaster buah. Dan yang terakhir ini ada, kita potes aja yang paling atas ini bud. Daunnya 2 enggak saya potes. Sebelum pruning ini saya udah masuk pupuk pembuahan selama kurang lebih 2 bulan ya. Saya pakai pupuk Happy, terdiri dari MKP sebanyak, kemarin itu sebanyak 10 gram ya. KNO3 nya itu saya pakai KNO3 putih ya 20 gram, dan karate boronnya saya pakai 20 gram ya. Jadi 10, 20, 20. Selama 2 bulan saya aplikasi setiap minggu ya. Ini planter bagnya cuma 50 liter. Tapi nggak apa-apa, ini pembuahan perdana, semoga bisa membawa klaster buah ya. Airnya 5 liter ya. Jadi dosisnya tadi itu MKP 10 gram, KNO3 putih 20 gram, dan karate boron 20 gram. Di dalam air 5 liter. Saya siramkan setiap 1 minggu sekali selama 2 bulan sebelum pruning ya. Jadi pemupukannya itu terakhir kemarin hari Minggu, saya pruningnya ini di hari Senin ya. Jadi sekarang udah stop pemupukannya. Nanti minggu ke depan saya lanjutnya pakai NPK grower aja. Selama 2 bulan ya. Bawa buah atau tidak bawa buah, saya pakai pupuk itu ya. Oke, nanti kita update hasilnya seperti apa. Ya, kita mau update hasil pruning pembuahan kemarin itu varian Ratatouille ya, alias Cotton Candy. Ini di 20 HSP. Kita lihat dari yang paling sisi kiri ya, sisi kiri sebelah ujung. Ini yang sprout cuma satu nih. Dan dia membawa klaster buah yang lumayan besar ya. Walaupun satu klaster, tapi ini lumayan besar sekali. Kalau jadi semua ini besar.
Ini sekarang saya nggak pakai aplikasi GA3 dulu ya, karena pembuahan perdana takutnya ada rontok atau ada gimana gitu sayang. Jadi kita coba alami dulu. Untuk yang tersier kedua ini kemarin kena trips ya di sini ya. Jadi saya potes ulang nih. Jadi nunggu seprut di apa tunas bawahnya ya. Ya anggap aja ini nggak bawa buah lah gitu. Sayang sekali ya. Ini yang di yang ketiga, tersier ketiga. Yang bawahnya kecil nih, ini kita buang aja. Dua buang, kita buang nih kecil-kecil. Yang atas membawa klaster bunga ya. Ini nggak terlalu besar seperti yang tadi sih, tapi lumayan ini. Kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Kayaknya sih bisa besar juga ini. Untuk yang kecil ini gagal sprout. Kayaknya terlalu muda, ini kemarin masih hijau ya. Sedangkan yang ini baru sprout ya. Ini kemarin tuh, yang bawahnya. Berbarengan dengan yang tadi, ini ada hama trips ya. Tapi ini udah sembuh, yang pucuk atasnya udah sehat kembali ya. Untuk yang sisi kiri, jadi cuman membawa dua klaster ya. Ini dan ini ya. Kita lihat yang sisi kanan ya. Yang sisi kanan ini, yang pertama ini ada nih klaster buahnya nih. Tapi ini yang ini kecil, kecil sekali ini gagal ini. Yang satu lagi juga nggak ada ya. Jadi kita pangkas aja. Yang nggak membawa buah kita pangkas aja. Nah, jadi kita piara cuma satu aja yang membawa buah ya. Yang berikutnya ini kecil nih nggak ada nih, kita rompes aja nih. Nggak ada sama sekali klaster buahnya. Dan yang satunya lagi membawa ya, lumayan besar. Nah, jadi kita udah dapat 4 klaster. Yang berikutnya ini ada, lumayan juga ini. Nah, jadi 5 klaster. Yang ini nggak ada, kita pangkas aja. Tinggal 2 klaster lagi. Aduh. Nah, yang ini. Ini seprutnya 2 nih. Dua-duanya membawa klaster ya. Klaster bunga buah. Lumayan sih. Yang ini agak besar nih. Dan yang ini satu lagi juga lumayan besar ya. Jadi ini dua-duanya membawa klaster. Dan yang terakhir yang paling ujung ini juga membawa satu klaster di sini dan satu lagi di sini. Jadi ini rata-rata setiap yang sprout itu cuman membawa satu klaster buah ya untuk varian cotton candy. Kalau kita total satu pohon ini buahnya cuman berapa klaster ya? 10 klaster ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 klaster doang ya. Oke, untuk pemupukannya ini saya masih tetap ya pakai NPK grower sampai 2 bulan setelah pruning ya. Jadi 1 bulan setengah lagi lah pakai NPK grower ya. Nanti kalau untuk pematangan buah kita ganti ke pupuk Happy ya. Oh, ini ternyata bisa dua ini nih. Dua klaster nih. Ternyata atas dan bawah nih. Jadi ternyata 10 dompol ya. Bukan 9. Tadi salah hitung, ini nggak kelihatan satu nih. Jadi ada juga yang dua klaster per satu tersier. Jadi nanti kita ganti pupuknya setelah untuk masa pematangan buah ya. Nanti kita review juga tentang pemupukannya. Untuk kali ini cukup NPK grower aja. 1 sendok makan per airnya 4-5 liter ya. Oke, terima kasih. Nanti kita tunggu lagi update-nya.